dan nggak diurusin. Udah lama ini terbengkelai ada di kamar. Jadi, tadinya hanya untuk pajangan saja. Dan rupanya ini kotor dan saya akan membersihkan. Debunya banyak. Sudah ada berapa bulan tidak terurus, ini tidak terurus makanya sayang daripada terbengkel lain. Jadi ceritanya begini teman-teman, dulu waktu jalan-jalan ke Bandung, itu cari kenang-kenangan ceritanya. Jadi ada keluarga yang naik ke Bandung, jadi pulangnya itu membeli aksesoris. Apa sih kenang-kenangan dari Bandung yang bagus? Dia membeli sebuah antik. Nah, ini kotor sekali, ini lagi dibersihkan. Dan ini anak panahnya nih banyak. Ada 20. Ini juga mau dibersihkan satu-satu. Dilap aja. Sayang nggak dibersihkan kan, ini beli kalau ditaruh saja tanpa dibersihkan ya. Sayang. Dan nanti kalau setelah bersih mau dipajang saja. Jadi niatnya itu bukan untuk tawuran, untuk berantem atau untuk apa. Buat pajangan doang. Pajangan aja sih. Dan sampai sekarang belum pernah pajang. Tidak bukan. Ini sudah lama, kira-kira beberapa tahun yang lalu. Jadi belinya di Bandung. Ataupun ini ciri khas dari daerah ya. Kalau dari gambarnya sih Indian ya, Indian. Dan ini busurnya atau apa anak panahnya. Nah, sudah bersih. Nah, sebetulnya ada tempatnya. Siapin kotor juga, ini disikat nih pakai ini. Dan udah lama ini di penyimpanan, nggak pernah diurusin. Ngomong ingat, dan sepertinya gue nih barang antik, jadi bersihkan aja. Gue ini goyang-goyang ya. Sebetulnya ini tempat dari buat anak panah sebetulnya. Ini buat anak panah ya. Rumahnya nih. Coba. Kalau sedang mau bermain. Thank you.
juga ya, nanti kita beresin. Dan tidak hanya panas saja, ada lagi. Ini tulup. Ini juga kotor. Tulup itu kalau bahasa ya di daerah sumpit ya, di atas sumpit. Ini tempat mata anaknya sumpit. Oke. Jadi ada di dalam sini saya keluar. Berapa? Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Isinya ada 5. Kita lihat saja. Ini dari bambu. Ini ada tajamnya dan ini bentuknya. Dan ini pun tempatnya di sini. Mau coba nyobain ini, kita bersihkan sudah selesai, kita mau coba menjajal sumpitnya, jatah sumpit. Kita ambil ya, ya. Kemudian ini panahnya ya, senjatanya berfungsi apa enggak, kita masukkan. Kita mau nyari sasaran, nanti mau nyari sasaran ya. Gak nancep. Kita coba sekali lagi. Sampai di sini dulu.